Di urutan ketiga ada Nokia 2.0 4G. Seperti namanya, HP ini sudah menggunakan jaringan 4G dan dapat menggunakan dual kartu SIM. HP ini juga memiliki kamera belakang sebesar 0,3 megapiksel serta memiliki RAM sebesar 16 MB dan 24 MB untuk memori internalnya. Menariknya, HP ini memiliki baterai yang cukup besar, yakni 1200 mAh. Di urutan kedua ada Nokia 2720. HP ini memiliki desain HP lipat seperti HP-HP zaman dulu. Menariknya, HP ini mengusung chipset canggih, yakni Snapdragon 205, disandingkan dengan RAM 1,5 GB. HP ini juga memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 2 MP, serta baterai cukup besar 1500 mAh. Di urutan pertama ada Nokia 800. Ponsel ini memiliki desain seperti Nokia 6300 zaman dulu. Akan tetapi, ponsel ini sudah menggunakan jaringan 4G. Menariknya, chipset yang digunakan sama dengan Nokia 2720, yakni Snapdragon 205, dan juga memiliki RAM 1,5 GB, serta baterainya yang memiliki peningkatan, yakni 2100 mAh. Itu dia 5 HP Nokia Keypad terbaru. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi ya guys. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share video ini ya.